Sekarang ni kita dah belajar marking zone. So price semasa berada di kawasan ni. Ni price semasa. So apa-apa zone yang kita marking di atas adalah mencari setup sell. Ini adalah supply supply zone kita. Dan di bawah pula adalah zone-zone demand. So kita marking dulu. Macam mana kita nak marking? Zone yang perlu kita marking adalah zone-zone yang valid sahaja. Apa maksud valid? Valid bermaksud zone itu masih fresh. Tidak dipecah oleh mana-mana price lagi. Ini adalah rally base drop. Sekarang ni ada rally base dan drop. So ini satu lagi zone kita perlu tandakan. Okay. Perhatikan saya tandakan hanyalah interbase. Saya tak nak serabut. Okay. Ini ada lagi satu zone yang kecil ni. Sekarang kita berada di H4. Ni kalau dekat time frame kecil, sangat besar dia punya perbezaan. Okay, sini ada drop, base, drop. Okay, nampak tak zone ni? Ini really base drop. Sini pun ada juga really base drop. Okay. Kenapa kita tak ambil yang ni really base drop? Sebab ni ada price yang dah mencucuk. Okay, sekarang ni price semasa sedang menaik dan mencari. Kita tanda betul-betul base. Cari base kita kat situ. Okay, itu adalah demand supply zone. So, sekarang ni kita tandakan demand zone yang berada di bawah. So, eloknya kita tukarkan color. Takut untuk membezakan antara supply and demand. Ini ada drop base rally DBR juga. Okay. Di sini pun ada juga, di sini pun ada juga. Okay, kita tandakan ini. Zone ni telah tidak valid. So, saya delete-kan. Kita ambil zone-zone yang masih belum, masih bargain katanya. Okay, banyak ni. Okay. So, macam biasalah. Yang macam kita cakap tadi, okay, zone demand untuk kita mencari setup buy. Zone supply untuk kita mencari setup sell. Kalau price sampai kat sini, kita expect, kalau kita tengok, kalau kita belajar trend line, oh, see trend line, saya malah nak masuk trend line lagi. Tapi sekarang ni trend line kita ni kat sini bersamaan dengan confluence dengan apa ni, dengan zone supply yang ada kat sini ni. So inilah setup-setup yang sepatutnya kita cari, yang mana kita boleh letak kita punya PO dekat area tu untuk sell. Tapi kalau dia tembus ni, tembus trend line dan tembus kita punya zone ni, apa kita perlu buat? Ha, so sekarang ni benda ni belum jadi lagi. Kita tengok yang dah jadi. Okay, katalah sini eh. Okay, kita tunjuk. Sini ada zone terdahulu yang kita expect, kita tarik kat sini, kita expect price akan macam ni kan, price turun. So kita mencari setup buy di sini. Di sini buy.
Color hijau sikit. Okay. Kita PO buy kat situ. So, PO kita dah kena ni. Sup, dia naik berapa? Berapa pip tu? Hui, 53 pip, 54 pip cukup lah. Dia naik ke atas tu. So, next zone yang kita tanda untuk TP kita dekat bawah tu. TP kita dekat situ dan situ juga untuk kita PO sell pula. Sebab ini adalah supply zone. Okay, so TP kat situ dan supply zone. Okay, dia turun lagi. Dia naik balik. Sekarang ni dia langgar zone kita ni. Zone yang terdahulu ni. Tengok. Okay. Ini zone kita. Di H4. Candle dah close di bawah daripada zone rejection kita. So, di sini apa yang kita perlu buat adalah. Ini SOP kedua untuk SND. Save tanda sekejap. Kan takut tak jumpa. Di sini, bila berlakunya perkara ini. Maknanya candle close di bawah daripada zone kita. Dah pecah. Confirm close. Dan dia akan buat satu lagi candle yang baru kan. Cepat-cepat kita pergi counter. Sebab sini kita entry buy lagi ni kononnya. Sekarang ni kita punya buy dah kena langgar stop loss kat bawah ni. So, kita cepat-cepat pergi ke M5 untuk counter attack. Mana? Yap. Mana vertical line? Okay. Okay, ni zone kita. Ni yang kat sini. Sini sebenarnya yang candle H4 tadi pecah. Apabila berlakunya keadaan ini, yang tadi tu, bila dia close di luar, di bawah daripada zone kita tu, cepat-cepat kita turun ke M5 untuk kita counter entry. Macam mana? So, bila berlakunya perkara ini, kita dah tahu price akan terus ke bawah. So, di mana kita nak entry? Di sini pun ada zone juga. Mari kita tengok. Sini ada zone. Betul? Betul? Nampak tau? Nampak? Price naik dan capai dan reject dekat zone supply kita yang dekat sini. Dan akan meneruskan perjalanannya ke bawah. Okey. Ini adalah SOP yang kedua untuk SND. Saya harap semua orang boleh nampak lah. Nanti kita akan masuk bila price reject, bila price ambil itunya PO, kita akan pasang FIBO macam mana. Kita akan kaitkan dengan trend line, tapi saya akan ceritakan silibus-silibus tu satu persatu macam Abang Amin buat.